Skor 0-1. It's Sam Mosir. Welcome back Christian Bale sama Mosir. Dan selamat siang kepada para pencinta bilar tanah air di Indonesia dan dimanapun Anda berada. Tentunya salam Markidok, salam Markidok. Mari kita nyodok. Kembali di pertandingan kedua hari ini, Nine Ball International Borneo. Dan sekarang bertanding adalah Ahmed Taufik dan Ivan GSKW. Wow. Ini nama yang baru buat saya, mohon maaf kalau saya tidak bisa memprofiling dari kedua pemain-pemain ini. Dan yang pasti mereka akan bermain dengan sangat baik sekali. Dan kita lihat gagal dalam melakukan potting, namun masih dalam posisi yang cukup beruntung. Dan kalau kita lihat ini, Ahmed Taufik ini from Brunei ya, kalau nggak salah ya, melihat dari benderanya. Wow. Posisi yang cukup baik bola 6. Oh.
Wow. Sayang sekali. Sepertinya masih belum beradaptasi biasa di game-game awal. Draw shot yang cukup baik. Is a long shot. Yeah, I think it's going to follow either one rail or two rail. Oh. Another. Ya, posisi yang cukup sulit kita lihat. Ouch, ouch. Sayang sekali. Skor menjadi satu sama. Tetap mencari 7 kemenangan atau red to 7 dengan break bergantian, dan break dilakukan dalam break box tentunya, teman-teman. Kembali ke rack 3. Skor satu sama. Ivan J. SKW from Indonesia Break. Dan kita lihat ya, dry break. He's going to pot. Oh. Usaha untuk melakukan safety, dan seperti yang masih terlihat, apakah berhasil melakukan safety belakang bola 6, dan ya, berhasil. Bisa melakukan jump shot, kita lihat masih ada space, atau melakukan kick shot. One rail dengan sedikit English kanan. Paul. Oh, sayang sekali.
Ya. Harus sangat berhati-hati kita lihat, karena harus melakukan potting dan placing cue ball itu harus melewati bola 9. Oh, sayang sekali. Dia akan melakukan kick shot. Kita lihat apakah berhasil. Foul. Oh. Jadi foul. Dan ini keuntungan untuk Ivan G. SKW dari Indonesia dan berhasil. Skor menjadi 2-1. Skor 2-1. We're back into rank 4. Rank 4, yes. I'm a Toffee Brick. Another dry break. Melakukan bank shot or safe, oh safety, yep, good safety. Two rare kick shot. Paling enak memang kalau sambil menonton biliar itu rasa ada kopi, ada cemilan, jadi membuat kita semangat menontonnya. Jangan lupa teman-teman ya, kopi dulu, dulu kopi. Paul.
Paul. Ya, sayang sekali. Kita lihat bola tiganya masuk, cuman kita lihat the cue ball is keluar dari meja. Sayang sekali. Stansen. Ya, sepertinya masih memerlukan waktu untuk melakukan placing ke bola 5. Kita lihat 1, 2, 3 and arigato, Mas Ustam. Good place. Ya, simple shot. Tinggal dua bola tersisa dan sepertinya akan melakukan follow shot one rail. Oh, draw shot. Ya. Nice. Skor menjadi 3-1. Buat teman-teman yang ingin menonton pertandingan Borneo International Nine Ball Open 2024 dapat menyaksikan secara langsung di NNC Vision Plus dan RCTI Plus tentunya. Kalau belum tahu gimana caranya, langsung ke Play Store, ketik RCTI Plus atau Vision Plus, tinggal download. Tunggu sebentar, paling cuma 5 detik. Habis itu, kalau udah download, kalian bisa menonton pertandingan ini tentunya dan mendengar suara saya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk para sponsor. Skor 3-1. PP Popsi, KTU, Labewa, Bacot Pool and Cafe. Tentunya RCTI Plus dan Vision Plus. Paul. Ya, kita lihat break baru saja dilakukan dan scratch. Dia akan melakukan follow shot dengan Inggris kanan dan sangat baik sekali. Ya. Kalau kita lihat di layar monitor, ini outletnya, layoutnya sudah cukup baik ya, sudah sangat terbuka dan sesuai dengan posisi lubang masing-masingnya. Watch out, ah. Dan kita lihat bola yang cukup sulit
karena perlu melakukan elevated bridge. Wow, wow, nice, nice. Blessing-nya cukup sempurna dan skor menjadi 2-3. Skor 2-3. Break, we're back into break 6. Nice break. And unlucky. Very unlucky. Scratch. Paul. Kalau kita lihat akurasi yang kurang sempurna ya untuk placing ke bola 6. Dan sekarang menjadi posisi yang cukup sulit kalau kita lihat. And another safety. Yes. Baik sekali. Dia akan melakukan kick shot dari rails panjang sebelah kanan. Oh, double hit. And shot for a 9 ball. Wow, good cross. Yang cukup baik. Sayang sekali.
Ya. Ya, terkena jaw-nya ya, tanduk apa segi lubang ya. Dan Ahmed Taufik melakukan safety, kita lihat. And it's a good safety. Menunggu apakah akan melakukan safety lagi atau melakukan bank shot. Oh, try to bank but belum berhasil. Ya, kita lihat masih dalam posisi yang cukup jauh bola sembilannya. Sangat baik sekali. Skor menjadi 3 sama. Time out 7 menit. Kita akan balik setelah sama berikut ini.
Ya, kita kembali ke rack 7. Dan baru saja Ivan G. SKW melakukan break dan sepertinya dry break atau tidak ada yang masuk breaknya. Ya, kalau kita lihat dari dua sesi pertandingan ini, kita lihat ada pemain dari luar negeri ya, yaitu dari Filipina dan sekarang dari Brunei. Dan sepertinya juga dari Malaysia juga hadir, dari Singapura juga hadir, kayaknya sekitar Asia Tenggara. Jadi ini akan menjadi pertandingan cukup menarik tentunya dengan hadiah 100 dengan hadiah total 250 juta rupiah. Wow. Sangat menarik sekali. Ya, kita lihat Ahmed Taufik dalam melakukan ball to ball-nya sepertinya sudah mulai beradaptasi. Dan draw shot yang sangat baik sekali. Ya, kita lihat masih menjadi PR untuk passing ke bola 5. Is it past the six? Oh, keren. Masih dalam posisi yang available, namun perlu berhati-hati. Wow. Angle yang cukup sulit sepertinya dan posisi yang juga tidak mudah. Namun cukup baik di stand shot yang sangat-sangat baik. Nice, very nice. Skor menjadi leading 4-3 untuk Ahmed Taufik from Brunei Darussalam. Skor 4-3. Kita masih menunggu dan atlet ini untuk bisa melakukan break and run out. Dan
sayang sekali. Gadget ini mana? Sepertinya dua bola masuk kemarin, namun kita lihat bola duanya itu ini yang ambil bola putih. Enggak ada direct potting ya, telah halang bola tahan. 7. Kok tahan enggak saja? Ya, untuk melakukan wow. Harus sangat berhati-hati ya untuk wasit. Ya, sangat baik sekali untuk mengambil magic racknya. Untuk safety, namun masih belum berhasil. Sayang sekali. Memang bukan bola yang cukup mudah ya, kita lihat bola 2. Ya. Kita belum pasti apakah 2 ini bisa potting ke lubang bawah ya. Oh yes, melakukan safety lagi dan cukup baik. Wow. Wow, amazing. Sayang sekali. Terhalang bola 9 dan harus melakukan jump shot sepertinya. For second time. Almost. Hampir saja.
Ya, sepertinya bola tiga ini sangat primadona ya. Masih belum berhasil untuk dipotting langsung. Dan kita lihat ini kesempatan cukup baik untuk Ahmed Taufik. Dan Plessy yang oke menurut saya. Kita lihat bola 9 yang cukup baik. Cukup melakukan stop ball dan fokus masuk. Dan skor menjadi 5-3 leading Ahmed Taufik from Brunei Darussalam. Ya, kalau kita lihat dari game awal pertandingan kedua atlet ini memang kita lihat mereka cukup beradaptasi sangat lama ya, karena di skor 1-2 sampai dengan 2 sama itu Ahmed sangat terlihat grogi sekali dan masih meraba-raba mejanya. Namun kita lihat sekarang berbalik, skor 5-3, leading 5-3, dan ini mestinya menjadi trigger ya untuk Ivan GSKW dalam melakukan strategi potting demi potting ataupun safety demi safety. Dan kita lihat break yang cukup baik. Bola satu masuk, tapi kita lihat bola tiganya ini memang agak cukup sulit ya. Dan it is a very long shot and sepertinya cue ball itu frozen. Dan cukup baik. Oh my god. Ini kalau orang Jakarta bilang namanya kish. Kiss, nempel, berdempetan. Ya, ini agak cukup sulit kalau kita lihat. Namun sepertinya masih bisa melakukan safety belakang bola 4 atau di belakang bola 7 dan 9. Follow shot dengan English kanan sedikit dan nice try. Cukup sulit ya kalau kita lihat. Try to safety belakang bola 8 namun belum berhasil.
kombinasi atau memang dia sengaja untuk melakukan kombinasi. Oh, what a draw shot! Wow, amazing. Dan wow, ya masih dalam posisi yang available. Cukup baik. Oh, sayang sekali. Lihat apakah mampu Metovic menyelesaikan rack 9 ini. Sedikit ketebalan. Skor menjadi 4-5. Skor 5-4. Break ke 10. Metovic break. Dan kita lihat break yang cukup baik ya. Karena 1 bola masuk dan posisi 2 juga sangat available. Dia akan melakukan follow shot dengan inggris kanan melewati bola 5 dan 4. Dan cukup baik. Nice. Yeah, follow shot 1, 2, 3 rails dan still difficult shot, I think.
namun masih available dan perlu cukup berhati-hati untuk melakukan potting dan placing ke bola 6. Dan I think it's a lucky cross ya. Very nice. It looks like little bit straight for combo 7-9. Oh, sayang sekali. Ketipisan kita lihat bola tujuhnya. Sayang sekali. Udah bagus lah aku lihat lo, but just unlucky. Try to bank shot, but belum berhasil. Dan ini kesempatan baik tentunya untuk Ivan G. SKW untuk menyamai kedudukan. Nice, nice. Skor menjadi 5 sama. Skor 5 sama. Ada bola 1 dan 2 masuk, namun kita lihat cukup sangat terhalang bola tiganya. Jadi it looks like he's going to push or shoot out.
Push. Pas. Oh. Ya, karena memang ini bola cukup sulit, kita lihat. Either he fight for the combo or safety. Bring back the cue ball. Oh. That was so lucky. That was so lucky. Paul. Ooh. Nice try. Memang kita lihat memang kick shot yang benar-benar sulit kalau kita lihat di layar monitor ya. Dan ini sekarang Ivan G mendapatkan kesempatan free ball. Namun memang bola 5 ini dalam posisi yang cukup sulit. Seperti kita lihat di layar monitor.
skor 5-6. Ya, kita lihat. Ini kesempatan Ahmed Taufik untuk melakukan break and run out dan menyamai kedudukan tentunya. Dan break yang cukup berhasil, namun sayang sekali. Kita lihat, it was blocked by the head ball. I don't know. Apakah melakukan kick shot atau push out? Sepertinya terlihat dan coba untuk melakukan. Sayang sekali. Is double kiss sepertinya atau kena dua kali ya, atau bahasa Indonesia mungkin lebih terkenal dengan tek-tek ya. Try to safety. Dan safety yang cukup baik, kita lihat. Sepertinya masih terlihat. Atau aku belum tahu pasti nih. Sepertinya sih kalau dilihat dari layar monitor available to potting ya duanya, namun memang 3-4-nya itu cukup sulit. Safety again. Wow, too much power I think. Sangat baik sekali. Berhasil melewati bola 7 dan sangat baik sekali. Ya, kita lihat memang akurasi draw shot yang kurang sempurna kalau aku
baca ya, aku lihat ya, karena memang putihnya itu tidak sesuai dengan yang seperti Ahmed Taufik mau ya. Dan ini menjadikan cukup sulit kita lihat. Dan kick shot untuk melakukan safety ini masih juga cukup sulit karena memang tinggal tersisa 5 bola. Dan masih dalam posisi yang cukup sulit juga ya. Meskipun terlihat masih belum berhasil untuk melakukan safety. Ini ada berapa cara ya, follow shot one rail bisa juga dengan melakukan sedikit English kanan, atau two rails follow dengan English kiri. Ya, dan posisi yang masih oke menurut saya. Ya, sangat baik sekali. Bola yang cukup mudah. Oh, oh my god, oh, sayang sekali. As we see in the monitor, sepertinya memang Ahmed Taufik agak terkaget-kaget. Dan cukup baik. Sekarang skor menjadi 6 sama. Wow, ini pertandingan yang cukup seru rupanya ya. Karena pertandingan pembuka tadi skor juga heel-heel, sekarang juga heel-heel. Wow, 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 wow. So this is gonna be last break sepertinya ya, atau last rock. Ya, like 13. Divanji score break dan kita lihat. Ya, bola
5 masuk. Wow. Wow, amazing. Kita lihat kickshot yang cukup sulit. Wow, dan berhasil. Sayang sekali ya. Hampir saja itu. Saya masih belum terlihat jelas ya apakah ini available untuk langsung direct porting ya atau makeable. Kita lihat dari Ahmed Taufik saja agak sedikit ragu-ragu rupanya. Ya, sepertinya tidak terlihat. Harus buru-buru melakukan jump shot karena waktu tersisa tinggal 8 detik lagi. Sayang sekali. Oh, hampir saja. Harus sangat berhati-hati dalam melakukan atau memakai bridge atau mechanical bridge ya atau rest. Oh my god. Oh. Snook. Dan ini tentunya menjadi kesempatan emas untuk Ahmed Taufik. Kita akan lihat apakah berhasil.
He must be very be careful nih ya. Karena ini memang heel-heel position. Dan posisi yang cukup mudah. Dan dimenangkan oleh Ahmed Taufik from Brunei Darussalam. Congratulations. Dan untuk event JSKW, jangan parah semangat. Masih ada double elimination, itu nyawanya satu lagi. Dan kita akan kembali sebentar lagi. Tentunya jangan kemana-mana teman-teman. Stay tune di RCTI Plus. Saya Kristian BT Samosir. Salam Markirok, mari kita nyodok.